Terima kasih Anda masih di redaksi pagi akhir pekan. Pemirsa, semburan air dari dalam tanah dengan kekuatan tinggi menghebohkan warga Bekasi, Jawa Barat. Ya, fenomena alam ini muncul setelah warga mengebor sumur di depan sebuah musola. Warga kampung Simpur Tegal, Desa Ciantra, Bekasi, Jawa Barat, sejak Jumat malam dihebohkan dengan semburan air dari dalam tanah dengan kekuatan tinggi. Semburan air membumbung setiap 5-6 detik sekali. Bahkan sesekali ketinggian semburan bisa mencapai 16 meter. Warga menuturkan, semburan air muncul setelah warga melakukan pengeboran untuk membersihkan sumur bor satelit di lokasi. Saat petugas memasang pipa sedalam 16 meter, tiba-tiba pipa terdorong keluar disertai tekanan air yang membumbung tinggi ke udara. Mau memasukkan pipa sama mesinnya sekitar 60 meter. Itu dari bawah sekitar kayak dorongan gas ke atas, pipa yang ukuran 2 ini tuh loncat ke atas, kaget. Jadi pekerjaannya, pegawainya itu semua pada kabur, pada lari, kaget. Sayangnya hingga Sabtu sore, belum ada petugas pemerintah daerah yang datang ke lokasi untuk memastikan semburan air mengandung gas berbahaya atau tidak. Saat ini banyak warga berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan fenomena alam ini. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.